Baiklah saudara-saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga kami mengucap syukur karena pada pagi yang indah ini kami dapat datang kepadamu untuk memohon hikmat daripadamu ya Tuhan. Ketika kami pada pagi ini akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang begitu indah, Biarlah hikmat surga menguasai kami dan terutama ya Tuhan engkau akan menguasai pendeta Henry Sitanggang yang akan menuntun kami di dalam belajar bersama-sama pada pagi ini. Biarlah ya Tuhan pelajaran ini menjadi kekuatan bagi kami agar semua umat Tuhan yang mendengarkan pengabaran ini dapat menguatkan iman masing-masing kami lebih dekat kepadamu. Terima kasih Bapak Engkau memberkati semua kami dan seluruh peralatan yang kami gunakan. Semuanya dapat menjadi kepujian bagi namamu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian, para pemirsa Hope Channel dimanapun saudara berada. Kita tiba kembali pada pagi yang indah ini untuk mempelajari satu pelajaran yang luar biasa Selama triwulan ini, kita sedang dan akan mempelajari Kitab Injil Yohanes, suatu Injil yang luar biasa. Ini sedikit berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Nah, saudaraku, saat ini kita masuk kepada pelajaran yang ketiga, dengan judul "Latar Belakang Pembukaan". Pada waktu yang lalu, kita sudah belajar tentang bagaimana Injil Yohanes ini memperkenalkan tema-tema, bagaimana Yesus sebagai seorang yang diutus untuk menebus dunia ini. Dan pada saat ini saudara-saudaraku kita akan lihat lebih dalam lagi bagaimana misi yang dilakukan oleh Yesus untuk kita di dunia ini. Saudara-saudara sekalian kalau kita melihat dari ayat inti yang kita pelajari dalam minggu ini yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan saudara-saudaraku, pagi ini kita tentu senang karena bersama kita ada hamba Tuhan, Pendeta Henry Sitanggang, yang akan menguraikan pelajaran ini kepada kita, sehingga kita dapat memiliki pemahaman yang lebih jelas bagaimana misi Kristus di dunia ini. Untuk itu, saya ingin mengucapkan Shalom, Pendeta Henry Sitanggang. Shalom Bapak Jeffrey dan juga semua pemirsa yang ada dimanapun berada. Selamat pagi dan shalom. Terima kasih pendeta dapat meluangkan waktu untuk bisa menjelaskan kepada kita semua dan pemirsa tentang pelajaran Kitab Yohanes ini. Kita sudah maju pada beberapa pasal, pada beberapa pelajaran yang lalu. Sekarang kita kembali lagi kepada pendahuluan dari kitab Yohanes ini. Pendeta tadi saya sudah membacakan ayat inti daripada pelajaran kita yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pendeta istilah firman di sini kalau sering saya dengar. Firman ini dalam bahasa aslinya bahasa Yunani disebut logos. Logos dikatakan bahwa itu ada unsur atau zat manusiawinya. Apakah memang konsep firman di ayat ini adalah mengacu kepada istilah logos tersebut? Mungkin itu pendeta satu pertanyaan, sekalian saya tanyakan pertanyaan yang kedua adalah apakah konsep firman yang ada dalam pasal ini atau di ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 ini sama dengan konsep firman di dalam kejadian 1 ayat 1 ketika Tuhan menciptakan dunia ini. Dia katakan maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka jadi terang. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang, maka jadilah benda-benda penerang. Pendeta apakah sama ini yang dimaksud dengan logos, dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan ketika dia menciptakan dunia ini? Silahkan pendeta. Baik, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Jeffrey. Ini pertanyaan yang cukup uh, teknikal dan juga membutuhkan uh, uh, pemahaman bahasa. Sebenarnya, saya pikir, uh, pada umumnya, juga uh, istilah logos itu berasal dari Greek, ya, Agrika atau Yunani. Ya, kita tidak, uh, apa namanya, ragukan lagi logos ya dan di bahasa Yunani ini tentu bahasa yang sudah lama sekali yang kita perlu uh, melihat sumber-sumber yang ada dan penggunaannya secara uh, konteks dia ya. ya dan dalam bahasa Yunani ini mengandung makna yang begitu kaya dan juga kompleks dia ya. dan memang kalau kita lihat akarnya itu uh, kalau kita lihat secara filsafat sastra kemudian pemikiran uh, orang Grika kuno dulu ini akan bercampur-campur tentunya nah secara mendasar ya penggunaannya ini mencakup uh, sebenarnya idenya atau maknanya adalah gagasan itu atau ide dia ya seperti kata ya kemudian juga akal sebagai wacana ya logika juga karena logika ini logos jadi eh, menggunakan juga kata logos itu atau prinsip yang berkembang melalui karya filsuf itu penyair dan juga teologi Kristen nantinya di kemudian hari nah secara dasar atau eh, kata dasarnya ini ya, atau logos ini berasal dari kata kerja lego yang artinya saya berbicara lego ada First pronoun atau orang apa kata ganti orang pertama berbicara mengatakan memberitahu atau mengumpulkan jadi lihat dasarnya itu sebenarnya belum ada belum ada kadar filsafat atau kadar daripada uh, teologis itu ya dan ini berhubungan dengan uh, kalau dalam cerita berarti berhubungan dengan satu ide satu pernyataan dan ini tersebar di seluruh perjanjian baru ini narasi bisa juga argumentasi ya, atau kumpulan daripada ide ya yang menjadi bahasa komunikasi yang nantinya akan mempunyai tujuan dan makna itu kemudian akar kata ini juga mencerminkan gagasan bahwa berbicara bukanlah sesuatu yang random atau acak tapi melibatkan itu tatanan ya order dia urutan dia pikiran yang betul-betul punya tujuan dia ini jadi sudah mulai kelihatan di situ dari mulai tadi uh, berbicara biasa kemudian makna dengan gagasan tapi ditambah lagi dengan sifat yaitu memang yang benar berurutan kemudian melibatkan satu ide yang begitu dalam sekali sudah sudah mulai kita ke dalam situ jadi makna dasarnya itu dari logos menunjukkan uh, manifestasi atau ekspresi dari pikiran yang terstruktur artinya kekuatan pikiran ini makna dasarnya dulu ya kemudian uh, makna yang rapih makna yang ber, uh, berkekuatan ide makna yang bisa mengguncangkan uh, satu uh, wacana atau atau nalar itu ya. melalui ucapan penalaran atau prinsip yang menyatukan berbagai hal. Nah, dalam pemikiran orang Yunani, logos memiliki beberapa dimensi. Sekarang kita lihat ke Yunaninya. Nah, tergantung pada konteksnya juga. Jadi tidak serta merta langsung ada hubungan dengan dewa atau seseorang dewa di budaya Greka dulu. Nah, tadi itu saya sudah ucapan juga ucapan atau kata. Ini juga menjadi dasar orang Greka juga berpikir sebuah ekspresi yang diucapkan mengacu pada hal yang disampaikan. Jadi ada pikiran, ada materinya lalu disampaikan, ya. Jadi contohnya kalau kita ambil contohnya dalam retorika misalnya, logos berarti ada ucapan, diksi yang dipilih, kata-kata dan argumen di situ. Ini uh, klasik tokoh klasik terkenal Homer, ini penulis klasik sering menggunakan logos dalam arti pengertian untuk merujuk pada ucapan, percakapan atau dialog. Nah, kemudian juga logos ini bisa mengacu pada uh, rasionalitas, yaitu pemikiran rasional atau akal ya. ya. Kapasitas manusia uh, orang Yunani percaya dipenuhi dengan uh, pemikiran yang 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 suka uh, berunding bernalar secara logis. Nah, pengertian ini penting dalam wacana filsafat ya, terutama dalam uh, pemikiran Platonis dan juga Aristoteles di mana argumentasi itu logis dan harus ada memang logos di situ kata yang mendasar ataupun uh, pemikiran ide argumentasi yang logis. Kemudian beralih kepada prinsip sekarang. Prinsip mulai nanti masuk kepada satu teologi nantinya. Yaitu istilah logos ini berevolusi dia untuk menandakan satu prinsip rasional yang mengatur alam semesta. Jadi ada makna kosmis di situ, kosmik ya. Logos ini muncul uh, juga dalam dalam filsafat Tra, Socrates juga dan juga yang yang lainnya juga. Ada prinsip di situ pemersatu kosmos di dunia dipersatukan dengan kekuatan yang tak kasat mata yang mengatur dan mengubah berarti artinya ada di situ unsur divine atau unsur uh, mungkin hal yang yang luar biasa supernatural di situ ya dia yang sering kita dengar bahwa bahwa logos uh, mengatur dan mengubah kemudian hal inilah yang diambil oleh pemikiran orang Grecia menjadi catatan atau pengajaran atau doktrin dalam sains atau uh, filsafat logos juga dapat merujuk kepada catatan uh, penjelasan mengenai mengenai urutan yang sistematis tentang sesuatu atau pemikiran teori wasan tentang jiwa wah ini memang kelihatannya seperti apa ya fils uh, filsafat sekali ya tapi uh, pada intinya adalah bahwa Uh, ini juga terjadi di dalam kita uh, ilmu pasti atau ilmu uh, berhitung misalnya atau ilmu logis juga. Ini juga dipakai merujuk kepada rasio ya atau proporsi di situ, perujukan gagasan yang memang uh, kesimbangan dan ketepatan atau akurasi di situ. Berarti lihat udah ada akurasi, udah mulai ke prinsip sini. Maka ini nanti uh, dipakai juga akhirnya di kaum Stoa biasanya itu logos menjadi akal budi ya. Akal budi, kemudian kekuatan yang transenden, jadi melebihi manusia yang hadir dalam segala hal. Tentu kita nggak percaya ini, artinya adalah transenden atau keilahian di dalam setiap wujud ataupun objek itu tidak bisa. Itu kemudian juga dianggap sebagai akal budi ilahi. Jadi, akal budi itu pemikiran itu adalah dewa atau ilahi di situ, atau bisa juga oleh karena percikan refleksi dari ilahi yang yang ada di dalam diri manusia. Itulah. Jadi ini, setoa inilah yang membuat sebenarnya uh, mengembangkan berevolusi. Tadinya akal budi, wawasan, wacana ini menjadi akal budi ilahi dan universal. Kemudian dan percaya bahwa manusia memiliki percikan ilahi dalam diri manusia. Jadi membawa kapasitas untuk uh, hidup uh, dengan alam menurut mereka. Nah sekarang bagaimana Logos menurut Injil? Yohanes Tentu Yohanes uh, Tidak mengambil backdrop Atau background Dari konsep atau kerangka uh, Daripada Greek kuno gitu, tidak Tentu uh, Setiap penulis Alkitab memiliki Background, pengetahuan akan Firman Allah yang sudah ada dulunya Tentu ini dengan mudahnya Yohanes Dengan struktur yang juga begitu seimbang dan sepadan dengan kejadian 1 ayat 1. Dan juga sebenarnya ada saya tambahkan di situ adalah juga yaitu sebenarnya Amsal 8 ayat 22 sampai 25 itu itu tentang preexistent atau keberadaan uh, uh, hikmat ataupun Kristus secara eternal atau secara uh, ya uh, yang tidak ada batasnya, yang tidak ada mulanya waktu itu. Jadi the word was god artinya adalah bahwa bahwa firman itu adalah allah di sini yang yang mem, me, me, menceritakan satu kualitatif atau kualitas tentang allah ataupun the nature ataupun um, sifat alami dari firman itu ketimbang identitas ya atau sifatnya kealan itu dari atau eternal atau internal atau dari kekalan ya dan juga menegaskan kealahan Kristus ya dan juga menjelaskan bahwa Kristus itu bukanlah Bapa di situ jadi bagian ini Yohanes ini mengacu sebenarnya pada tradisi hikmat orang Yahudi dan juga ide filsafat dari Greka itu bisa tapi bukan yang tadi soal keilahian dalam diri manusia tapi firman ilahi yang sebagai agen kreatif Allah ataupun pencipta itu nanti dia tiga muncul di Yohanes pasal 1 ayat e 3 dan itu Allah sendiri dia. Dan ya logos dalam Yohanes ini dia menjembatani kesenjangan antara transenden Allah yang begitu sulit dimengerti dan dijangkau dengan ciptaannya. Dan ini berarti menekankan bahwa sifat pribadi firman itu yang akhirnya nanti di ayat e 14 berinkarnasi dalam Yesus Kristus. Jadi Logos itu menjadi kepercayaan atau penjelasan yang sistematis artikulasi tentang pengetahuan dan kebenaran bagaimana bahwa Logos itu Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Jadi hubungan dengan kejadian satu. Satu itu adalah bahwa di situ dijelaskan bahwa di situ keberadaan Allah yang bersama-sama dengan firman juga di situ ada. Yang tidak ada waktunya mulanya dan dari kekekalan itu sendiri. Kira-kira begitu Pak Jeffrey. Baik Pendeta, memang ini penjelasan yang sangat teknis dan saudara-saudara sekalian mari kita mencoba untuk lebih mendalami bagaimana maksud daripada Tuhan yang ditulis oleh Yohanes dalam pasal 1 ayat 1 ini. Pendeta mungkin yang pendeta sebutkan tadi bahwa ini menyembatani antara Allah yang terlalu jauh untuk kita pahami dengan pemahaman manusia. Di dalam keluaran pasal 25 itu dikatakan bahwa Allah berfirman kepada Musa untuk mendirikan kema suci agar Allah bisa tinggal di tengah-tengah umatnya. Apakah kira-kira berhubungan dengan hal ini pendeta? Ya, betul. Dari dulu Allah suka sekali berbicara soal menciptakan ide dia punya uh, penciptaan di kejadian satu juga itu adalah inisiatif dia. Yang bukan sekedar inisiatif dalam bahasa manusia, tetapi sebenarnya uh, relational atau dialah yang menginisiatifkan uh, hubungan itu, Allah dengan kita itu sendiri. Dan tentu setelah dosa masuk ke dunia, dan itulah fase-fase kegelapan terjadi, jadi Allah berusaha tetap sebagai contoh misalnya sebelum di keluaran 25 tadi itu ayat yang ke-8 untuk mendirikan bait suci di situ uh, di pasal 11 contohnya yaitu menara Babel yang yang Allah sendiri turun langsung dari tatanya dari surga untuk apa di situ untuk mengacau balaukan mereka sebenarnya. Jadi sebenarnya agak agak paradoks di sini. Di mereka sudah satu di situ, satu bahasa, satu satu sebuah komunitas, grup tapi dikacau kenapa oleh karena memang dosa itu sudah sampai ataupun pencemaran itu kejijikan itu sudah sampai ke langit dan sampai mau ke Tahta Allah jadi Allah turun langsung itu dia ini juga konsep yang sama bahwa Allah itu begitu luar biasa bahwa uh, dengan tinggalnya Allah di tengah-tengah mereka jadi itu uh, boleh dikatakan berpindahnya singgasana Allah di tengah-tengah manusia yaitu supaya bisa hidup supaya manusia bisa di dalam uh, pemerintahan, di dalam kasih karunia, dan di dalam juga belas kasihan Tuhan sebenarnya di situ. Dan juga bagaimana mereka orang bangsa Israel juga bisa melihat bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah juga mengasihi di situ. Jadi tinggal di tengah-tengah itu adalah sebagai juga uh, pengharapan eskatologis atau pengharapan nanti di akhir zaman bahwa itu adalah apa yang pernah ada di Taman Eden dan juga akan ada terjadi juga nanti ketika Tuhan datang yang kedua kali setelah seribu tahun kemudian itu Wahyu pasal 21 ayat 3 dan 4 dan Allah di situ memakai kata kemah di situ berkemah di tengah-tengah uh, umatnya di situ berarti luar biasa keberadaan Allah itu membuat jati diri Allah itu dikenal dan juga merefleksikan kepada manusia kasih Allah itu dan juga manusia juga kembalikan itu kasih uh, kasih mereka kepada Allah. Jadi ada hubungan covenant atau perjanjian di situ uh, selain tadi ada makna penciptaan, dia punya keberadaan yang yang dari kekekalan, kasihnya kasih kerendian dan juga dia punya rencana keselamatan untuk tinggal di tengah-tengah uh, umatnya. Pendeta uh... Kita kembali pada ayat yang sama di Yohanes 1 ayat 1 ini dikatakan di sana firman adalah Allah dan firman bersama-sama dengan bersama-sama dengan Allah. Berarti kalau kita mencoba memahami secara singkat firman adalah Allah, maka Allah bersama-sama dengan Allah. Nah, di sini tentu kita akan mendapatkan penjelasan tentang bagaimana yang disebut dengan Allah yang Esa bersama dengan firman dan rohnya. Tentang oknum kealahan yang kita pahami di Alkitab di perjanjian baru mungkin itu cukup jelas. Tentang bagaimana kita mendapati ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang ketiga-tiganya memiliki kuasa yang sama dengan tugas masing-masing. Pendeta ini kalau di perjanjian baru memang jelas dan banyak dijelaskan tentang peran masing-masing oknum kealahan ini. Kalau kita lihat di perjanjian lama, sepertinya agak samar. Sehingga peran daripada ketiga oknum kealahan ini sepertinya kurang jelas. Nah mungkin pendeta bisa bantu kepada kita karena kalau berbicara tentang tiga oknum kealahan ini, ini yang paling sulit dipahami oleh sebagian orang dan banyak orang. Sehingga banyak orang tidak bisa menerima tentang kealahan ini oleh karena apa? Mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada tiga. <laughs> pendeta boleh bantu jelaskan kepada kita bagaimana sih sebenarnya kealahan ini. Di dalam oknum kealahan adalah Bapa Allah Anak, dan Allah Roh. Dan kemudian pendeta bisa juga jelaskan dari perjanjian lama. Supaya kita bisa melihat kecocokan antara perjanjian baru dan perjanjian lama, dan mungkin kalau ada ayat-ayat yang bisa mendukung, yang bisa diberikan penjelasan kepada kita di Perjanjian Lama, silakan, Pendeta. Baik, Pak Jeffrey, ini terus terang, ini pertanyaan yang cukup dalam dan perlu kehati-hatian, karena ini mengandung teologis yang juga uh, dalam. Juga, ya, ini bukan saja uh, didebatkan sekarang-sekarang ini, tapi sejak... Uh, Ratusan tahun yang lalu, ya, tadi disebutkan e, perjanjian baru lebih jelas. Begitu ya, memang betul e, lebih jelas e, keberadaannya, tapi e, buktinya masih sekarang juga masih didebatkan sebenarnya. Namun, e, realitanya adalah e, kita harus melihat secara... Uh, secara gablang dan mudah saja sebenarnya kalau kita kadang-kadang menggunakan akal sehat dan logika itu se seperti menjauh itu ajaran itu atau seperti begitu terlalu dalam itu bahasa Al kitab ya di uh, singkatnya adalah bahwa uh, tidak ada sesuatu pengajaran langsung brek muncul uh, totalitas dan komplit di di situ jadi dia perlahan-lahan uh, seperti building blocks dia uh, mencoba membangun uh, blok demi blok seperti itu ya seperti contoh Tuhan juga uh, pertama-tama menciptakan hari pertama ya terang kemudian dua memisahkan air kemudian tiga uh, daratan ya dan kemudian empat mengisi satu kemudian lima mengisi dua kemudian enam mengisi tiga jadi dia ada strategi di situ sistematis di situ dan juga waktu itu bumi belum berbentuk itu Alkitab ah, katakan belum berbentuk dan kosong. Maka belum berbentuk, tidak berbentuk, dan kosong. Lalu dua inilah, dua fase ini yang diisi dengan 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Luar biasa itu. Jadi inilah yang disebut dengan, kita saya bilang, building blocks itu perlahan. Jadi develop atau berkembang dari perjanjian lama. Tentu ketika kita memahami dari perjanjian lama, tidak langsung konsep itu jelas dan Uh, ada begitu mudahnya kita bisa tangkap, tapi elemen-elemennya atau kehadiran Allah ada sebagai contoh kita bisa uh, lihat dalam kejadian 1 ayat 1 itu diperkenalkan Elohim di situ nanti saya akan coba terangkan uh, dia punya apa bentuk daripada nama itu, tetapi di situ ada. Uh, di ayat 2 dan 3 roh Allah di situ melayang-layang. Kita bisa lihat ada sosok ataupun ada kehadiran Allah yang yang dalam karakter ataupun dalam figur dalam sosok atau dalam oknum roh di situ. Kemudian juga ada rencana untuk uh, menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 di situ yaitu menurut gambar dan rupa kita nah, kalau kita jelaskan kata kita lagi di situ dia akan merujuk dengan elohim tadi elohim dalam bahasa Ibrani dalam akhiran itu jamak sebenarnya tapi digunakan uh, uh, tunggal dia di situ dan kemudian tentu elohim itu mewakilkan Allah sendiri ya kemudian ada Roh Kudus dan juga manusia bentuk daripada Uh, manusia pertama itu coba lihat dia sama seperti Kristus berarti sudah ada di situ boleh bilang refleksi ataupun sudah dilihat di situ elemen-elemen uh, kehadiran mereka di situ jadi kehadiran mereka the, the triun atau secara uh, bapak, anak dan roh kudus itu seperti harta karun yang boleh bilang terpendam di ladang ya like a treasure hidden in the field kehadiran yang tersembunyi hidden presence yang hanya dapat kita bisa lihat dan kita bisa mengerti sepenuhnya dalam terang kehadiran nyata daripada Allah ataupun Tritunggal di Perjanjian Baru ya. Kemudian jejak mereka juga di sini eh, tadi kata Elohim digunakan sebenarnya dengan kata kerja dalam bentuk tunggal seperti tadi Allah menciptakan kata tadi Elohim bara atau Elohim eh, bara Elohim bara itu artinya menciptakan, dia itu tunggal. Tetapi Elohim itu jamak dia. Kok bisa dia tidak beraturan dan kontradiksi dia dalam tata bahasa di situ. Harusnya kata Elohim dengan kata kerja itu dia seirama, dia jamak dengan jamak di situ. Ini kenapa jamak dan tunggal itu bertabrakan di situ secara tata bahasa sebenarnya. Itu ada di kejadian satu ayat satu. Nah hal ini uh, juga berlaku untuk sepuluh ungkapan yang sama di ayat itu di pasal itu yaitu Vayomer Elohim Vayomer Elohim yaitu Allah berfirman Allah berfirman yang Allah itu jamak dan firman itu tunggal di situ dalam kisah penciptaan kejadian satu itu. Jadi terjemahnya harusnya adalah sebenarnya Allah Allah tapi ini tetap Allah di situ satu-satunya Allah yang hidup dan sejati. Dan penting juga untuk dicatat bahwa dewa-dewa kafir juga tidak pernah disebut dalam Alkitab dengan dengan nama uh, Yahweh di situ. Nah nama ini digunakan secara eksklusif untuk Allah yang mengadakan hubungan perjanjian dengan umatnya di situ. Nah tadi lagi kata Elohim itu yang jamak digabungkan dengan kata tunggal itu menciptakan jadi menciptakan pada mulanya menciptakan langit dan bumi pola ini Diulang lagi sama di ayat 27 juga. Elohim menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakan. Tapi Adam satu. Elohimnya jamak dia. Laki-laki dan perempuan. Nah, contoh ini ketidaksesuaian ini. Subjek dan kata kerja ini tampaknya kelihatannya disengaja. Apa maknanya? Saya berpendapat bahwa Allah sendiri menciptakan segala sesuatu melalui perantaraannya yang tunggal. Jadi menciptakan segala sesuatu dengan mediasi dia yang tunggal. Artinya mereka itu kesatuan, satu kesatuan itu Penciptaan bukanlah seperti pekerjaan komite ya, hasil komite. Ya, tapi ini pekerjaan yang memang dari kealahan sendiri yang bekerja sama yang kita tidak mengerti. Allah sendiri menciptakan langit dan bumi tanpa ada pemandu, tanpa ada penolong di situ. Ya, kita bisa lihat dalam Yesaya 44 ayat 24 di situ. Kemudian juga contoh-contoh uh, yang mau kita saya kasih tahu juga adalah uh, ada juga uh, kalau kita mau lihat nanti bagaimana mereka itu bersama-sama ada di bumi di situ. Ya, uh, sebagai contoh kita lihat Yesaya 42 ayat 1. Ini berbicara jelas sekali tentang hamba Tuhan, Ebed Yahweh atau Ebed Adonai. Berdasarkan misi dan perannya, ya kita dapat dengan aman menyebutkan bahwa secara konteks ini adalah seorang Mesias. Yang tugasnya sangat besar, yang hanya dapat diselesaikan oleh Allah, Tuhan. Itu dia yang ditunjuk oleh Juru Selamat dan bagi seluruh dunia. Ayat apa? Bilangnya apa? Lihatlah hambaku yang ku, yang yang kupilih ini. Orang pilihan dia. Kepadanya jiwaku berkenan. Dia menaruh rohnya ke atasnya. Sudah lihat itu. Itu siapa yang bicara? Allah sendiri Bapak. Kemudian ada Juru Selamat. Kemudian rohku ke atasnya. Dan ia akan menyatakan kebenaran kepada bangsa-bangsa. Yesaya 42 ayat 1. Ya. Kemudian juga Yesaya 48 ayat 16. Ini yang luar biasa, yang 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 lebih jelas juga mengakui ya keberadaan mereka. Dia katakan di sini, datanglah kepadaku, kemudian dengarlah ini, aku tidak pernah berkata rahasia sejak semula, sejak waktu itu terjadi, aku di sana, dan sekarang Tuhan telah mengutus aku dengan Rohnya di situ. Tidak eh, dilakukan lagi, itu ada. Allah dan juga ada Mesias dan rohnya yang mengutus. Lalu apa lagi ayatnya? Yesaya 61 ayat 1 dan 2 ya di situ. Saya coba terjemahkan dengan bebas ya supaya lebih cepat dia. Ya. Di situ dikatakan bahwa roh Tuhan ada padaku. Pada siapa di situ? Itu pada Mesias yang telah mengurapi aku, yang telah mengutus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, orang miskin, yang merawat orang-orang yang remuk hatinya, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung ya dalam penjara, memberitakan tahun rahmat Tuhan dan juga hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ini klop sekali dengan Lukas 4 ayat 16 dan 21. Yesus menggunakan teks ini kotbahnya ketika ia memulai dia punya pelayanan di waktu itu menyatakan bahwa nubuat ini telah tergenapi. Mungkin yang terakhir ya masih banyak lagi teks yang ada yaitu Yesaya 63 ayat 8 sampai 10. Ini menyatukan semua apa yang tadi kita bahas, menegaskan bahwa kepribadian Roh Kudus yang berduka yang boleh katakan marah karena ketidaktaatan. Dan di situ dikatakan bahwa ada kata Ibrani di situ yang selalu digunakan dalam hubungannya dengan pribadi di situ tidak pernah dengan kuasa atau mendamati dia atau Tuhan berfirman sesungguhnya mereka adalah umatku anak-anak yang tidak akan berdusta maka dia menjadi juru selamat mereka dalam segala penderitaan mereka dia tertindas dan malaikat hadiratnya menyelamatkan mereka dalam kasihnya dan dalam belas kasihannya dia menebus mereka dan menggendong mereka, menggendong mereka sepanjang zaman, tetapi mereka memberontak, mendukakan roh kudusnya. Nah, itu luar biasa di situ. Sudah ada bukti-bukti. Ini beberapa bukti dari uh, dari beberapa banyak uh, ayat yang yang lain yang menegaskan misi mereka dan juga karakter dan sifat mereka sendiri. Lebih daripada identitas, tapi kehalaan mereka itu sendiri. Baik, terima kasih pendeta. Dengan demikian jelas kepada kita bahwa konsep kealahan yang ada di perjanjian baru itu persis sama dengan konsep kealahan yang di perjanjian lama. Untuk itu tentu kita akan semakin dikuatkan bagaimana keutuhan atau kekonsistensi dari Alkitab sebagai firman Tuhan yang kita pelajari ini. Pendeta tadi juga sudah menyinggung tentang bagaimana Tulisan Yohanes dihubungkan dengan penciptaan dunia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya dimulai dengan kata yang sama. Pendeta pertanyaan saya adalah. Apa tujuan Yohanes kira-kira mencoba menghubungkan tulisannya dia ini. Dengan penciptaan dunia. Ketika Tuhan menciptakan dunia di awal uh, penciptaan dunia ini. Nah pendeta kemudian. Kalau kita mencoba lebih memahami apa sih sebenarnya yang kita harus pahami lebih dalam dari penciptaan ini supaya kita dapat mengerti tentang konsep kealahan ini boleh dijelaskan Pendeta? Silakan. Iya. Uh, dia tadi ini pertanyaan cukup bagus sekali dia uh, mengambil kata greka di situ ini arti arke di situ uh, atau beginning atau mulanya di situ dan juga Bereshit di dalam bahasa Ibrani di situ. Banyak uh, pakar yang mendebatkan bahwa ini uh, merupakan penegasan bahwa ada ketika Allah atau ketika Mesias atau I Kristus tidak pernah menjadi Allah. Jadi dia bukan dari uh, eternal atau uh, bukan dari kekekalan, ya. Mem batasi ruang waktu, jadi dia terbatas dengan waktu itu sendiri. Nah, padahal konstruksi yang 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 lazimnya secara bahasa di situ beginning itu bukan berarti beginningnya itu dia punya eksistensi ya keberadaan dia bukan. Justru pada mulanya itu sebenarnya bukan diterjemahkan ketika dulu mulanya bukan, tapi justru itu dia transenden dan tak terbatas dia. dia tidak, jadi pada mulanya, jadi pada mulanya itu bukan berarti pada mulanya uh, dia ada awalnya, tapi pada mulanya dia harus bergabung dengan ayat 1 dan 2 yaitu ketika uh, di kejadian satu bumi belum berbentuk dan kosong. Berarti menceritakan pada mulanya yang itu bumi dan belum, belum berbentuk dan kosong, tapi tidak menceritakan dia punya awalnya tidak ada. Jadi Elohim yang yang yang, yang, di, yang diberitakan itu ada Elohim yang menciptakan itu sejak dari dulu yang pencipta yang tidak ada awalnya di situ. Sedangkan dalam bahasa Yohanes Yo, uh, uh, di situ bilang bahwa lebih-lebih lagi menegaskan bahwa bahwa firman itu pada mulanya adalah bersama-sama dengan Allah atau dialah Allah menegaskan tiga kali. Kalau kita lihat di situ adalah firman, kemudian hubungan, dengan Bapak di situ dan menegaskan kembali kealahannya di situ. Berarti bahwa pada mulanya itu menegaskan bukan bukan soal dia diciptakan tetapi firman itu eternal atau dari kekekalan bersama-sama dengan Allah itu sendiri dan firman itu adalah Allah sendiri. Yang menjadi sorotan adalah bahwa segala sesuatu melalui firman itu terjadi segala sesuatu tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang yang bisa jadi ini dia lalu di dalam dia atau dalam Firman itu adalah hidup dan terang luar biasa jadi bukan sekedar dia memberikan uh, identitas sebagai pencipta dan keberadaannya tapi juga dia yang memberikan hidup dan terang itu dan dia yang membuka tadi tabir misteri Allah yang yang transenden yang sulit sekali kita mengerti dalam wujud dalam jasmani dan juga atau fisik bahkan juga rohani dia sendiri yang telah ada di dunia ini yang dia sendiri yang jadikannya firman itu telah menjadi manusia inkarnasi ini yang penting sekali inkarnasi inilah sebenarnya hubungannya juga dengan dengan penciptaan di mana kasih Allah berinkarnasi dalam ciptaannya sendiri, dia telah mengadakan semua untuk manusia itu sendiri. Jadi penting untuk memahami dalam Yohanes ini bahwa Yohanes ingin menampilkan bahwa Mesias itu, Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Bukan sebaliknya dia yang manusia menjadi Allah begitu. Karena konsisten sekali di dalam buku Yohanes, dia selalu menampilkan atau dia selalu bergerak dalam pelayanan dalam kemanusiaannya, ini luar biasa dalam dalam rencana e, keselamatan dalam dalam inkarnasi di situ berbarengan dengan penciptaan ataupun apa yang dia ciptakan luar biasa. Baik terima kasih pendeta jadi ini pendeta kita bisa memahami sekarang bahwa bagaimana kealahan ini sebagai firman yaitu Allah, kemudian firman itu di ayat eh, pasal 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Luar biasa dan ini agak sulit dipahami dan jelas pendeta katakan tadi bahwa dengan demikian Allah menjadi manusia. Bukannya kita menganggap manusia sebagai Allah. Ini sering yang disalahpahami oleh banyak orang bahwa kita percaya manusia sebagai Allah tetapi sebaliknya kita harus percaya bahwa Allah menjadi manusia dan dikatakan di pas di ayat yang sama ayat yang 14 ini diam di antara kita. Pendeta maksud yang dimaksud dengan diam di antara kita ini sebenarnya apa, Pendeta? Kalau di perjanjian baru juga dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia dilahirkan, Pendeta sudah jelaskan tadi inkarnasi, dilahirkan. Sering agak sulit kita memahami bahwa kok bisa Allah dilahirkan? Jadi uh, pendeta boleh bantu kepada kita supaya kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih jelas bagaimana Allah ini yang dilahirkan kemudian diam diantara kita. Silakan pendeta. Ya. Memang nah, Kristus uh, atau Perkara Kristus ini tidak bisa kita mengerti secara logika ya dan ini campur tangan Roh Kudus di situ. Uh, untuk memenuhi uh, rencana pembuahan ataupun nanti kelahiran secara manusia betul-betul di situ dia yang dia yang tidak ada keinginan berdosa dia yang tidak ada dosa tapi dibuat di situ dengan ada zat ataupun dunia yang berdosa di situ ya yeah. dan tentu uh, tentu korban yang ajaib atau korban yang sah itu yang sahih itu adalah korban yang sempurna memang di situ artinya adalah diperlukan kelahiran yang memang sempurna dan juga kehidupan yang sempurna penurutan yang sempurna kematian yang sempurna dan kebangkitan juga yang sempurna ya dan dan tinggal di diam di antara kita ini uh, bukan saja mengacu kepada janji bahwa dia itu omniscience atau omnipresent yang bisa ada di mana-mana di situ tapi ini merupakan uh, hal yang bisa gamblang yang kita bisa lihat tadi itu yang tadinya logos mungkin sulit diterima sebagai wacana sebagai kata-kata sebagai uh, mungkin sebagai rasio sebagai logika tapi ini adalah sosok dia jadi mudah sekali kita bisa pelajari dan dalam narasi juga dalam buku Yohanes dia bukan saja sebagai di yang diam tapi dia yang berbuat banyak hal. Dia yang berkreasi untuk da dalam eh, dalam penyembuhan itu. Berarti ketika dia diam di tengah-tengah kita. Dan ini sebuah uh, boleh dikatakan refleksi apa yang akan terjadi nanti di surga. Bahwa semua orang akan beribadah kepadanya. Tapi juga diam di antara kita juga adalah menyembuhkan sebenarnya. Memulihkan dan membuka jalan buat kita kepada hidup itu sebenarnya. Dan diam di tengah-tengah ini luar biasa ya. Berarti uh, kita milik dia dan, dan juga uh, dia milik kita di situ. Supaya kita bisa melihat apa yang dia kerjakan di situ. Kemudian... Prosesnya itu memang harus dia menjadi manusia seutuhnya. Padahal dia Allah itu sendiri, dan dia bisa sebenarnya memberontak kalau uh, ada ada pemikiran dia seperti itu, tapi dia tidak akan pernah punya pikiran seperti itu. Tapi dalam manusianya itu luar biasa bahwa dia berjalan dalam pelayanan menuju kepada kematian itu untuk menjadi korban yang akurat, yang yang otentik, yang sejati di situ jadi dari hadirat kealahannya Allah kemudian turun ke bumi tentu melalui kuasa Roh Kudus bahkan kematiannya juga yang sebenarnya ini juga misterius karena karena dia harus melewati kematian kekal itu dan bukan drama artinya adalah bahwa kalau dia drama Lalu apa yang dia katakan Eloi, Eloi, atau Eli, Eli, Lama, Alaku, Alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seakan-akan, seakan-akan nggak ada harapan buat dia bisa bangkit, ataupun begitu oh, luar biasanya dosa manusia, begitu sakitnya, in agony dikatakan, dalam kesakitan dia memikul itu semua. Dan itulah misteri itu, dan itulah yang luar biasanya dia dalam kemanusiaannya itu harus kalau dia dalam kekalahan maka sudah tidak bisa lagi uh, berfungsi itu, itu invalid tidak sudah, sudah bisa lagi valid seperti itu dan dia Allah meninggalkan dia yang padahal Allah ada di situ janji uh, di di dalam buku Yohanes kita baca banyak bahwa di tentang pasal 10 bahwa dia dengan dengan Allah sama satu sebenarnya siapa melihat mau melihat uh, melihat Yesus mereka akan melihat Bapa juga tapi kali itu dia sendirian di situ. Ini membuat saya keunikan bahwa Yesus diam di antara kita sampai kematiannya, bahkan sampai dia kembali ke surga, sampai hari ini justru dia ya, diam di kabarnya untuk uh, kita semua, untuk supaya memberikan tempat ataupun jalan keselamatan bagi kita semua yang percaya. Makasih pendeta, memang ini penjelasan bagaimana Yesus yang sebagai Allah lahir ke dunia dan disebut dengan Yesus dan kita percaya dia tinggal bersama kita. Sekarang pendeta kalau saya berandai-andai, seandainya saya pada waktu itu saya hidup dan saya melihat Yesus, tentu itu akan sangat membahagiakan. Saya bisa memandang dia secara fisik melihat bagaimana dia membuat mujizat, menceritakan pelajaran-pelajaran yang indah itu sangat menguntungkan. Tapi pendeta mungkin agak sedikit berbeda dengan kalau kita hidup saat ini tidak pernah melihat Yesus secara fisik. Kira-kira mana lebih untung pendeta? Melihat Yesus secara fisik dan percaya atau saat ini saya tidak melihat Yesus sama sekali secara fisik walaupun saya merasakan dalam hati namun saya percaya. Di mana kira-kira perbedaannya yang kita bisa bantu untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan? Silakan pendeta. Iya, Pak Jufri, saya yakinkan, saya juga pasti bahagia ya, kalau langsung ketemu Yesus ya. Tapi itulah eranya pertemuan Yesus itu kita tidak bisa memilih di situ. Namun, penyebab ataupun motif bahagia kita itu ketika ketemu dengan dia langsung atau mungkin tidak ketemu langsung, kita perlu tinjau. Khususnya yang ketemu langsung misalnya. Apakah karena percaya kita ketemu langsung bahagia gitu ya? Dia Allah, kemudian dia sosok terkenal dalam Alkitab, aktor hebat yang tercatat mungkin di dalam mungkin tradisi-tradisi uh, uh, waktu itu, ya? Atau karena dia itu awal dari segala filsafat yang ada di bumi ini? Atau kita mau gunakan dia sebagai orang dalam supaya kita bisa ditarik ke surga. Waktu saya belajar post graduate, jenjang uh, S2, selama belajar situ jarang pulang ke tanah air, ya, ya sehingga saya hanya tahu perkembangan tanah air itu lewat media-media online, ya, berita-berita online, nah, sempat membaca biografi dan kehebatan orang-orang politikus dan negarawan yang terkenal, ya, di Indonesia apa yang sudah mereka lakukan untuk bangsa kita Indonesia begitu besar saya suka sekali baca saya pikir ada dua orang yang saya baca selalu saya pikir mereka itu juga dari golongan uh, apa uh, sosialis dan hati, keadilan dan kebenaran begitulah kira-kira saya baca kancah mereka yang saya baca dari buku-buku mereka saya tadi saya, saya baca dari buku-buku biografi dan dengar itu sendiri pada akhirnya, entah bagaimana saya bisa bertemu dengan mereka ini, dua orang ini. Dan saya bisa berdialog dengan mereka di Filipina waktu itu. Orang terkenal sekali dua orang ini. Melihat gagasan mereka yang begitu luar biasa, membuat saya dan teman-teman waktu itu juga, dan begitu percaya sekali bahwa di tangan mereka akan datang pasti perubahan besar dari sudut ekonomi, politik, agama, dan mungkin peradaban budaya Indonesia gitu. Tapi setelah itu saya sudah nggak sudah nggak lagi bahagia karena itu hanya waktu itu dan ternyata pem pembuktiannya nggak ada <laughs> jadi saya beralih ke orang yang lain yang mungkin lebih dipercaya untuk dapat dipercayai di situ ini seberapa yakin dari apa yang kita baca dari Alkitab dari yang kita dengar kita amati analisa dan tafsir dan apa yang uh, kita mampu dan akan kita buat untuk uh, untuk perubahan kita sendiri bisa tidak itu yang yang kita bahagia ya, karena kita bahagia bertemu dan bisa membuat kita menjadi uh, bertumbuh dalam dia di situ. Itu juga sama seperti uh, para pemimpin agama orang Farisi, Saduki ya, para imam besar mendengar mereka, melihat bahkan mungkin menyentuh dia, ya Kristus. Membaca naskah kuno tulisan Musa dan para nabi itu, Torah dengan ketudim atau nedim itu yaitu tulisan para para nabi tapi apa mereka bahagia dan percaya itu di situ jadi belum tentu tapi uh, artinya saya uh, lihat dua-dua harus harus tergantung hmm, kalaupun kita tidak lihat tapi kita yakin uh, walaupun nggak lihat sekalipun tapi iman itu yang memang uh, bekerja uh, lebih dahsyat uh, dan kita sedang menantikan dia dan sedang merasakan dia punya kehadiran itu mungkin lebih berbeda dari kalau kita lihat dia dengan perawakan yang berbeda yang tidak kita harapkan dan sekarang kita percaya oleh karena ada kuasa ada kasih karunia yang dia sudah buat uh, bagi kita semua ya yeah. itulah pendeta yang saya coba ketika mempelajari atau membaca bagaimana perjalanan Yesus bersama dengan orang-orang banyak pada waktu itu. Kita lihat bahwa memang pada saat Yesus berada di dunia, dia bertemu dengan semua jenis kalangan. Ada pasti ada nelayan, ada petani yang berkumpul mendengarkan dia. Pasti juga seperti dalam pelajaran kita atau dalam Injil dikatakan bahwa orang-orang farisi, orang saduki, ahli-ahli torat, pemimpin-pemimpin agama mereka melihat mendengar Yesus. Sayangnya pendeta yang menjadi keheranan bagi saya adalah kenapa sebagian orang-orang ini kok walaupun tidak semua memang ada yang percaya, banyak yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke bumi dan untuk menebus mereka. Ini sesuatu yang aneh mereka melihat sendiri mujizat yang dia lakukan, mendengar sendiri ajaran dan perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ceritakan kepada mereka. Ini apakah kelompok-kelompok seperti ini pendeta ada pada saat ini? Atau mungkin mungkin lebih sensitif, maaf saya harus uh, katakan misalnya apakah uh, kelompok yang seperti orang-orang Farisi ini bisa sa kita samakan dengan para pemimpin-pemimpin agama, tanda kutip pendeta, tua-tua jemaat. Apakah sama ada seperti itu saat ini pendeta? Silakan. Iya. Yeah. Sebelum kita ke situ, uh, uh, terima kasih, Pak Jeffrey. Itu bahkan orang-orang biasa, ya, uh, pisen orang-orang yang dari kalangan bawah itu sendiri, ada yang seakan-akan tuh mengeluhkan Yesus. Itu percaya seakan-akan itu ada, ya, uh, itu di buku Markus. Kita belajar di kuartal lalu, itu mengenai uh, sandwich. Um, bagaimana tipe sandwich Markus menuliskan itu? Ada di situ ketika... Yesus menyembuhkan orang banyak waktu itu tiba-tiba dia hilang di situ. Dia sudah berdoa paginya dia hilang ke tempat lain gitu. Nah, yang pergi yang disembuhkan itu belum tentu percaya. Karena apa? Karena waktu mau disembuhkan itu oleh Yesus, Yesus tunggu mereka di rumah mertua dari dari Simon Petrus yang baru saja disembuhkan karena sakit panas oleh Yesus menunggu mereka untuk datang tapi sepanjang hari Sabat itu siang hari siang bolong mereka tidak datang datangnya adalah yaitu malam berarti apa mereka benar-benar berhenti Sabat total dan dan menghindarkan dari kesembuhan dari Yesus itu tapi Yesus sembuhkan mereka tapi udah gitu dia 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 hilang di situ ini bukti bahwa ada banyak orang yang hanya pengen kesembuhan dari sakit mereka tanpa percaya ada dan dan ini juga kasus-kasus ini di Yohanes juga ada di situ. Nah untuk orang-orang mereka yang yang tokoh-tokoh agama di sini, ya Farisi, Saduki, para imam, scribe yang ahli Taurat di situ, Yesus sering mengkritik mereka ini sebagai uh, orang yang dengan kebutuhan rohani itu, spiritual blindness di situ. Kemudian juga mereka Yesus sering uh, me uh, menghadik mereka ini. Uh, bahwa mereka itu adalah orang yang mengkritik tanpa ada tujuan bahwa mereka tetap percaya yakin bahwa mereka adalah punya wawasan rohani yang luar biasa yang sempurna kebenaran yang sempurna tapi menolak kebenaran justru Yesus mengutuk mereka ya uh, artinya uh, menghadir mereka dengan dengan keras ya ketika Yesus menyembuhkan uh, orang sakit pada hari Sabat mereka mengutamakan kepatuhan hukum daripada belas kasihan. Ya. Mereka Yesus juga memberikan label sebagai legalisme, legalis untuk mereka. Ya. Karena apa? Mereka membutakan mereka sendiri diri mereka dengan dengan pekerjaan Tuhan terhadap pekerjaan Tuhan. Ya. Yesus bilang, kamu ini menyidiki, menafsir Alkitab ya. Tapi kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Itu Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Nah, uh, termasuk imam Kayafas, imam besar ya ini membenarkan bahkan rencana pembunuhan Yesus ya untuk apa ini untuk posisi dan ketakutan mereka lebih baik satu orang mati daripada bangsa kita yang akan diserang binasa oleh Roma wah luar biasa berarti ini ada status ada self righteousness ada pembenaran diri itu nah kalau saya eh, apa namanya eh, kaitkan apakah bisa kita uh, kaitkan tentu secara historikal ya kita tidak bisa karena itu sudah terjadi dan itu uh, fakta nyata waktu itu terjadi ya yang lampau sekarang mungkin kita ambil yaitu dia punya apa sifatnya saja mungkin ya uh, sifat yang tadi itu ya, karena mereka lebih suka mungkin pujian manusia daripada pujian Allah itu sendiri ya itu Yohanes 12 ayat 43 di situ ini menunjukkan bahwa kurangnya keberanian mereka dan prioritas mereka yang yang keliru. Apakah dalam doa misalnya doa kita ya misalnya doa kita apakah doa kita itu ingin dipuji dan didengar bahwa atraktif uh, oleh Allah atau oleh orang lain di situ. Nah, ini juga termasuk uh, juga uh, merupakan boleh bilang inner farisi. Boleh bilang farisi yang ada mungkin di dalam diri kita di situ. Seringkali mungkin setiap pekerjaan pelayanan harus ada penghargaan di situ, harus ada uh, penghargaan publik yang diakui uh, oleh oleh banyak orang, harus ada hasil ketimbang kebutuhan di situ, harus ada bahwa ini yang saya lakukan benar sekali, bahwa semua yang lain salah itu, harus ada kritik kepada orang-orang yang tidak bisa bekerja di situ. Ini menekankan legalisme ketaatan beragama peraturan kemudian policy secara lahiriah sementara mengabaikan kebenaran prinsip dan belas kasihan keadilan juga itu. Jadi ini juga yang bisa terjadi sebenarnya sekarang ini um, bukan saja kepada para hamba, -hamba Tuhan, uh, clergy atau pendeta tapi juga pada umumnya juga semua juga bisa bisa terjadi atau ada inner farisi atau inner saduki di dalam tubuh kita itu terima kasih pendeta berarti yang jelas adalah ego pribadi rasa tidak dihormati nantinya atau merasa oh kelas saya lebih tinggi sehingga saya tidak akan percaya kepada dia ini yang datang dari nasaret mungkin itu hal bisa terjadi kepada kita pada saat ini pendeta. Terima kasih sudah disampaikan tentang hal itu sehingga kita bisa menghindari diri kita masuk dalam jebakan ego pribadi yang berlebihan ini. Pendeta lebih lanjut kalau kita lihat dari buku Yohanes sendiri di sana dikatakan ada kata percaya. Kalau di bahasa aslinya pisteo saya nggak tahu bacanya seperti apa? Itu di sampaikan atau diuraikan ada 98 kali dalam buku Yohanes. Ini tentu jauh lebih banyak dibandingkan dengan Injil-injil yang lain. Pertanyaannya pendeta kenapa sih apa yang coba Yohanes angkat? Coba Yohanes tekankan dengan dia menyatakan kata percaya ini sampai berkali-kali seperti itu. Boleh dijelaskan pendeta silakan. Baik. Uh, terima kasih Pak Jeffrey, ini juga penting sekali. Uh, tadi kata logos sekarang pisteo. Pisteo oh pisteo, artinya adalah ada ada di situ diterjemahkan I believe atau saya percaya itu penggunaannya yang aslinya. Jadi bukan sekedar believe tapi ada penekanan saya percaya pisteo ya. Ini berulang-ulang kita lihat di di dalam buku Yohanes di sini dan kalau kita tarik itu dia punya struktur itu, ini maksud Yohanes di situ bukan sekedar menyampaikan tahu ataupun secara intelektual atau dia believe itu artinya untuk menyampaikan penghormatan ya saya percaya ya atau kebaikan menyampaikan kebaikan atau juga menyampaikan kerendahan hati ya itu ya. Nah dari sisi kemanusiaan Uh, uh, kita itu ya uh, maksud dari kata pisteo itu tadi, tapi mengajak kita untuk percaya secara pribadi ini penting sekali pribadi kepada Yesus ya yang yang dia yang bisa menuntun kepada hidup kekal itu. Kemudian Yohanes juga menekankan bahwa pisteo itu I believe itu percaya kepada Yesus yang satu-satunya. Jadi kata itu selalu di seluruh buku Yohanes itu selalu dia merujuk kepada satu-satunya jalan itu untuk menerima hidup kekal itu. Kemudian percaya juga bukan uh, sebuah keputusan satu kali tapi melainkan hubungan yang memang kepercayaan yang berkesinambungan dalam penyerahan diri dan ketergantungan yang berkelanjutan kepada Yesus yang membawa keselamatan itu. Lalu uh, kemudian kata Pistio juga percaya juga itu berarti Uh, merujuk kepada identitas Yesus sebagai mesias dan anak, -anak Allah itu sendiri. Kita lihat tadi selalu ada hidup kekal, percaya yang tidak tidak hari itu, tidak waktu yang pendek, terus dia sampai uh, kepanjangan tidak akan pernah putus, kemudian berulang-ulang, kemudian uh, di situ ada bukti bahwa uh, percaya kepada anak Allah, kepada mesias yang ilahi semua berujung kepada keselamatan. Penekanannya yang berulang itu memperjelas bahwa iman kepada Yesus diperlukan untuk menerima janji-janjinya. Ada bukti dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 27 saya coba terjemahkan secara bebas ya di situ Yesus berkata kepada Marta dibilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Barang siapa hidup dan percaya kepadaku ia tidak akan mati selama-lamanya. Marta ini merespon ini dengan mengakui kepercayaannya bahwa Yesus adalah Kristus Anak Allah. Jadi Yohanes di sini mencantumkan benar-benar uh, pelajaran tentang pisteo ini adalah untuk menginspirasikan uh, pembaca mengenai belief percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Yohanes menggunakan juga istilah-istilah ataupun fenomena Um, supernatural ketika Yesus melakukan uh, hal yang ajaib itu bukan sekedar memperlihatkan kuasa Yesus bukan tapi juga mengundang iman kepadanya sebagai sumber kehidupan itu kita lihat ketika Yesus mengubah air menjadi uh, anggur kemudian Yohanes 211 katakan hal itu dibuatnya terjadi di kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda tandanya dengan demikian ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya itu luar biasa. Yohanes uh, uh, meng, mengulangi kata percaya itu lebih dari sekedar pengakuan kognitif ya atau intelektual, tapi juga melibatkan ketaatan hubungan pribadi dengan Yesus dan percaya ini yang akan menarik orang ke dalam. Hubungan yang intim dengan Yesus apa witnessing ataupun uh, menyampaikan juga uh, tentang Yesus kepada yang lain bukan sekedar ajaran doktrin dia percaya kemudian uh, diselamatkan ya dan juga yang terakhir mungkin di situ ulang uh, sampaikan terus-menerus adalah sebagai uh, tantangan kita yang terus kita harus berjuang dan percaya berjuang untuk percaya sementara yang lain menolak dan Yesus terus secara langsung uh, melihat bahkan menunggukan iman yang membutuhkan kehendak hati ketika keterbukaan terhadap kebenaran Tuhan itu ada ya. Sekalipun Yesus telah membuat begitu banyak tanda di depan mata mereka, tetap saja banyak yang tidak percaya. Jadi kita butuh memang kehendak hati untuk bisa percaya atau pistio I believe itu tadi. Terima kasih pendeta ini kalau kita melihat kata percaya memang di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan saya catat bahwa percaya itu berarti mengakui atau yakin bahwa sesuatu yeah. memang benar atau nyata atau sesuatu itu benar-benar yeah. ada. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, percaya pada Allah bahwa kita mengakui Allah itu benar-benar ada, nyata dalam pandangan mm. dan kehidupan kita yang kita lihat dari Injil Yohanes ini mengatakan bahwa barang siapa percaya, ia tidak akan binasa. Tetapi siapa yang tidak percaya, maka ia akan dihukum dan binasa. Pendeta, apakah memang konsepnya seperti itu pendeta? Enggak percaya otomatis binasa. Kalau percaya diselamatkan. Boleh pendeta diberikan penjelasan mengenai ini? Iya. Hmm. Uh... Konsep yang yang kita percaya, yang mereka yang memang yang e, membaca langsung e, kitab suci atau apa namanya e, mengenal Yesus secara, secara pribadi itu memang sudah tidak ada lagi e, jalan ke sana ataupun keselamatan harus melalui Yesus di situ. Yeah. Kemudian uh, yang saya mau jelaskan di situ bahwa uh, memang kita suci jelas bahwa keselamatan hanya ditemukan dalam Kristus di situ. Dan tidak ada nama-nama lain di bawah kolong langit ini. Namun coba kita bisa bayangkan seorang pria atau seseorang dalam gedung terbakar ya. Sebelum dia bisa lepas dari api itu ataupun bisa melarikan diri ia ya, diliputi asap ya. Kemudian pingsan di situ. Lalu tiba-tiba petugas pemadam kebakaran menemukan dia di lantai di situ dan menangkapnya lalu membawanya keluar lalu petugas medis mengambil alih itu dan dilarikan ke rumah sakit. Berapa jam kemudian dia sadar lalu orang yang diselamatkan itu tidak tahu siapa yang telah diselamatkan eh siapa yang telah menyelamatkannya di situ. Saya pikir dengan cara yang sama ini juga siapapun yang diselamatkan baik sebelum Yesus datang dalam daging atau setelahnya akan diselamatkan hanya melalui Yesus sebenarnya. Terlepas dari apakah orang itu telah mendengar namanya atau rencana keselamatan uh, itu belum atau belum pernah didengar itu. Nah, kita lihat di situ dari hasil pengadilan palsu imam-imam besar ya, Kaisar. Kita lihat Yesus dituntun menelusuri via via dolorosa jalan penderitaan ke Golgota, tempat tengkorak, tempat dia disalibkan. Pembunuhnya sama sekali tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa yang dilakukan Yesus? Dia berseru, ya Bapak, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Ketidaktahuan, namun ketidaktahuan mereka tidak akan memaafkan mereka pada hari penghakiman. Tidak, tidak ketika mereka memiliki begitu banyak kesempatan untuk mengetahui kebenaran. Jika mereka yang tidak pernah melihat Yesus akan dihukum karena ketidakpercayaan mereka, bayangkan hidup mereka yang menolaknya saat ia tinggal di antara mereka. Nah, saya pikir kita dapat melihat bahwa meskipun pekerjaan Kristus menyediakan satu-satunya jalan keselamatan, adanya juga orang percaya bahwa pengetahuan eksplisit tentang Kristus tidak diperlukan agar seseorang dapat diselamatkan. Ini tidak berarti bahwa... Keselamatan tersedia di luar Kristus, tidak lagi-lagi Kristus jalan satunya. Tetapi Allah mampu dan bersedia menerapkan manifestasi pekerjaan Kristus kepada siapapun ia kehendaki. Berapa orang percaya bahwa mereka yang tidak mengenal Kristus dan tidak pernah terekspos pada Injil, tapi ada di bawah pengaruh Roh Kudus, merasakan perlunya penebusan dan juga uh, keselamatan dari Allah, satu Yohanes. Pasal 2, ayat 2, mengatakan, Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwa penebusan dosa Yesus menjakup dosa seluruh dunia. Bukan hanya mereka yang percaya kepadanya, kematiannya memiliki makna universal dan menyediakan jalan menuju keselamatan bagi semua orang. Kemudian, dalam Roma 2 ayat 6 dan 7 luar biasa ini ayat lagi ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya yang yaitu hidup kekal kepada mereka yang ber, yang tekun berbuat baik mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Yang Paulus katakan di sini adalah bahwa ada beberapa orang di luar kekristenan yang akan menerima hidup kekal sebagai hasil dari prinsip ketaatan kepada kehidupan bagi orang-orang bukan Yahudi yang menunjukkan bahwa tuntunan hukum tertulis di hati mereka, mereka hati nurani, ya mereka juga memberikan kesaksian. Hal itu akan membuat perbedaan pada hari penghakiman karena orang-orang ini -orang telah menanggapi pekerjaan Roh di hati mereka. Tuhan juga, saya pikir menampakkan, menyatakan dirinya melalui ciptaan dan hati, naruni, uh, hati nurani yang tadi saya katakan. Sehingga sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat tampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Tuhan akan menghakimi individu berdasarkan respon mereka terhadap pengetahuan yang mereka miliki. Bahkan jika mereka belum mendengar Injil Yesus sekalipun. Satu penulis uh, bukunya The Desire of Ages, halaman 638, saya kutip di sini. Di antara orang-orang kafir atau hidden atau tidak percaya, ada orang-orang yang menyembah Allah tanpa pemahaman atau pengetahuan. Orang-orang yang kepadanya terang tidak pernah dibawa oleh instrumen manusia. Tetapi mereka tidak akan binasa. Mereka pun meskipun tidak mengetahui hukum Allah yang tertulis, mereka mendengar suaranya berbicara kepada mereka di alam. Dan telah melakukan hal yang dituntut oleh hukum itu. Pekerjaan mereka adalah bukti bahwa roh kudus telah menyentuh hati mereka dan mereka diakui sebagai anak-anak Allah. Luar biasa. Dan kita tidak mengetahui isi hati orang. Hati-hati. Kita harus berhati-hati untuk tidak menghakimi keselamatan jiwa mereka. Oke, baik pendeta. Terima kasih suatu penjelasan yang luar biasa. Kita yakini kematian Yesus adalah Puncak daripada penebusan bagi dosa-dosa kita, tapi pendeta, kalau kita melihat fakta mengenai kematian Yesus di kayu salib, bahwa kematian di salib itu di zaman Romawi pada saat itu, itu adalah kematian yang paling hina. Bisa dikatakan, orang yang paling jahat, sejahat-jahatnya pasti akan melalui hukuman di kayu salib. Dan di sini kita lihat, di dalam menjalani hukuman ini, Yesus sendiri. Memikul salibnya ditonton oleh ribuan orang yang mungkin sebelumnya telah melihat dia berbuat melakukan mujizat, yang tadinya mau mengangkat dia menjadi raja, sesuatu yang bisa dikatakan akan sangat-sangat hina bagi Yesus untuk menjalani hukuman di salib ini. Tetapi, yang heran, pendeta dari kehinaan ini, Yohanes sendiri, dan beberapa injil yang lain. Mengatakan bahwa kematian Yesus itu adalah suatu kemuliaan, pendeta boleh diberikan kepada kita penjelasan. Sebenarnya, bagaimana sampai ini sesuatu yang hina dianggap satu kemuliaan? Silakan, pendeta, ya. Lagi-lagi kita coba uh, tambahkan kata "kemuliaan" uh, lagi atau "doksa". Doksazo jadi kemuliaan di beberapa konteks Alkitab dia bisa berbeda-beda. Saya akan batasi dia uh, tadi uh, mengenai konteks kematian Yesus di salib itu sendiri yang memang uh, faktanya adalah ini boleh dikatakan um, uh, sebuah paradoks dia, ya. dia kehinaan tapi kita pahami sebagai teologis yaitu kemuliaan ya. Dalam buku Yohanes ini ya, ataupun di seluruh Perjanjian Baru mungkin saya ramah Salib itu meskipun simbol kenaan atau penderitaan itu adalah dihubungkan dengan uh, apa yang Yesus buat, apa yang Yesus derita. Sebenarnya bukan itu saja, kemuliaan juga bisa ketika Allah dan Allah Bapa dan Yesus itu satu, itu, itu juga sebuah kemuliaan itu ya. Namun konsep ini mencerminkan sebenarnya kebenaran teologis yang begitu dalam. Apa yang tampak seperti kekalahan dan rasa malu dalam Islam manusia menjadi bentuk utama kasih ilahi, kemenangan dan kuasa dalam rencana Allah itu. Kemudian eh, salib dan kematian Yesus itu juga eh, bisa dalam Injil Yohanes khususnya dalam pasal 12 ayat 23 sampai 24 ya, Yesus berkata telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ada kata saat itu di situ. Saat itu mengacu pada penyalibannya yang sudah dekat. Di sini dia menggunakan metafora, kata metafora sebutir gandum sebenarnya atau sebutir benih ya. Kecuali jika ia mati, ia tidak akan menghasilkan buah. Melalui kematian Yesus ini, dia membawa kehidupan bagi banyak orang benih itu, itu tadi sendiri. Jadi, Yesus di sini mendeminasikan kembali kemuliaan bukan sebagai kekuatan duniawi. Tetapi sebagai ketaatan kepada kehendak Bapak. Saya bilang tadi, satu dengan Bapaknya dan sebagai puncak daripada misi penebusannya. Kematian Yesus merupakan bukti kasih Allah kepada manusia. Kemuliaan salib terletak pada bagaimana ia menyingkapkan begitu besar kasih Allah. Kasih yang penuh pengorbanan, kemudian penebusan. Dengan memilih untuk menderita, Yesus mencerminkan hati Allah yang sebenarnya. Sehingga memuliakan Bapaknya dan dirinya dimuliakan oleh Bapak. Apa yang tampak tadi seperti penghinaan, Yesus dieksekusi sebagai penjahat, sebenarnya adalah momen kemenangan atas dosa dan kematian. Kemenangan ini memanif memanifestasikan, menyingkapkan kemuliaan Yesus sebagai juru selamat dan raja yang mengalahkan musuh-musuh utama, dosa, kematian, dan kejahatan. Dalam Yohanes 19:30, Yesus pernah katakan di situ sudah selesai. It is finished. Apa artinya di situ? Ini menandakan selesainya misinya dalam kemenangan untuk menebus umat manusia. Jadi, kemenangan uh, di kayu salib bukanlah yang akhir dari segalanya. Itu menuntun kepada kemuliaan kebangkitan nantinya. Kemudian mengajarkan pada penderitaan mendalui kemuliaan, suatu prinsip yang harus kita miliki untuk mendapatkan kemuliaan harus harus mengikuti harus apa melalui uh, penderitaan atau penghinaan. Ini apa yang dikatakan Paulus luar biasa Filipi 2 8 sampai 11 bahwa Yesus merendahkan dirinya taat sampai mati di kayu salib. Hasilnya Allah sangat meninggikan dia, memberinya nama di atas segala nama. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus bersedia untuk menanggung salib menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada Bapa dan dengan sendirinya merupakan itulah kemuliaan itu bahwa Allah mati di kayu salib dan bangkit. Baik, pendeta mungkin ini ini satu pemikiran saja pendeta. Kalau saya nanya dalam perjalanan iman, dalam perjalanan iman saya saya melihat bagaimana Allah menuntun kita di dalam perjalanan iman kita. Mulai dari contoh ketika Hawa dia berjalan sendiri, dia memetik buah. Kemudian dia makan buahnya, dia bawa juga buah itu kepada Adam. Dan Adam juga memakannya. Seakan-akan Tuhan membiarkan apa yang dilakukan sesuai dengan kemauan Hawa dan Adam. Tapi di sisi yang lain kalau kita lihat dalam buku Yunus. Kita melihat bagaimana Yunus di dalam perjalanannya. Tuhan menugaskan dia untuk mengabar Injil ke kota Nineveh. Dia Melarikan diri dari tugas tersebut dengan segala cara, dia berusaha menghindari tugas ini, tetapi Tuhan tetap menuntun dia kembali. Pada tugas tersebut, ini ada dua hal: pendeta yang pertama, Hawa dan Adam dibiarkan melakukan apa yang mereka lakukan, tapi Yunus ditarik terus untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, dalam perjalanan ini, man saya kira-kira pendeta mana yang lebih cocok? Apakah saya mengikuti yang dilakukan, meminta kepada Tuhan supaya melakukan seperti yang dilakukan kepada Adam dan Hawa, atau milih mungkin lebih enak seperti Yunus kalau saya menyimpang cepat-cepat tarik Tuhan supaya kembali. Penetah boleh kasih nasihat untuk hal ini, silakan. Baik, pak Jelvi, terima kasih. Ya keselamatan tersedia, Calvary atau Golgota sudah menyediakan itu. Dan tentu kasih Allah yang luar biasa itu memberikan kita pilihan. Kalau ada sampai orang percaya hari ini memilih Yesus dengan terpaksa, aduh itu salah. Jadi kasih itulah dengan dengan uh, berupa pilihan kita, kuasa memilih itulah menjadikan kita menjadi murid yang otentik atau orang percaya yang, yang, yang sejati itu sendiri. Jadi Allah dengan demikian tidak semena-mena ketika memilih kita untuk uh, jatuh, Memilih untuk berseberangan dengan dia, lalu dia akan sebenarnya dia akan cegah langsung hari itu juga, atau mencoba untuk uh, mensabotase pilihan itu. Dua-dua pilihan yang baik dan jahat punya kekuatan yang seimbang di situ. Nah, melihat kita simak bagaimana uh, kinerjanya, atau kerjanya, atau prosesnya dalam tadi, hubungan dengan free will ataupun kehendak bebas, kemudian um, keputusan kita, kemudian tentang penurutan itu sendiri, dan peran Allah itu sendiri. Roma 1 ayat 5. Sini mengatakan dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Lalu ada ya, ayat Titus 2 ayat 11 sampai 12 karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata ia ya mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, apa maknanya? Yesus menyelamatkan kita dari dosa sekaligus memberikan kita kehendak bebas memiliki implikasi mendalam dengan terhadap cara orang percaya mengambil keputusan terkait ketaatan dan ketidaktaatan. Hal ini melibatkan kasih karunia Allah nih dan Tanggung jawab kita sebagai manusia yang menciptakan, sebenarnya, pemisahan manusia yang menciptakan pemisahan itu, ketegangan itu antara anugerah keselamatan Allah dan juga tanggung jawab kita, tanggung jawab moral kita. Artinya adalah bahwa Yesus menyelamatkan orang percaya dari dosa-dosa kita, kita menerima identitas baru dalam Kristus. Namun, kebebasan dari dosa itu tidak berarti. Bahwa kebebasan dari tanggung jawab moral sebaliknya, keselamatan memberikan kekuatan untuk memilih kebenaran. Jadi, pekerjaan Yesus itu memberi orang percaya kekuatan untuk menolak dosa sebenarnya, tetapi mereka tetap harus secara aktif, volunteer, dan juga tahu percaya iman, memilih ketaatan untuk mencerminkan identitas baru mereka itu, atau kita itu, di dalam Kristus di situ. Kenapa? ayat yang Paulus katakan dalam Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran bukan hamba dosa. Jadi meskipun Yesus menyelamatkan, orang percaya masih diberi kebebasan untuk memilih apakah akan taat atau tidak. Kasih kepada Tuhan dan ketaatan adalah respons sukarela atau respons sejati dari orang percaya. Di dalam Galatia 3:15 ayat ini luar biasa mengatakan Saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kebebasan dalam Kristus itu bukanlah surat izin, license untuk ber berbuat dosa, tapi kesempatan untuk memilih agar selaras dengan kehendak Tuhan. Percaya tidak? Banyak acap kali ataupun sering kali Allah mengorbankan dia punya kehendak. Allah punya kehendak juga. Yaitu yang bisa disebut dengan ideal uh, ideal ataupun kehendak yang ideal Allah. Artinya Allah yang inginkan. Tapi kita memilih jalan kita sendiri. Seperti Yunus. Seperti Hawa. Memilih jalan sendiri. Tapi luar biasanya Allah mengorbankan sedih. Loh kenapa nggak kehendak saya? Kenapa nggak diselaraskan? Nah ini, tapi Allah dengan luar biasanya, luar biasanya mendatangkan keselamatan. Jadi memilih untuk taat kepada kepada Tuhan akan pasti mendatangkan pertemuan rohani, berkat dan hubungan yang lebih dalam dengannya. Meskipun orang percaya tidak akan mencapai kesempurnaan ataupun kesucian yang progresif, berarti bahwa ketaatan membawa kita lebih dekat ke hati Tuhan. Jadi sekali lagi, Penurutan itu bukan sekedar tugas atau tanggung jawab, tetapi jalan untuk mengalami orang uh, mengalami kepenuhan hidup dan sukacita yang dinyajikan Yesus. Nah, sekarang bolehkah kita seperti Yunus berdoa gitu ya? Uh, walaupun sudah memilih berpaling, ya bisa, ya boleh kita dapat berdoa seperti Yunus dan percaya bahwa uh, ketika kita telah menyimpang dari, dari Tuhan, kita percaya kita telah menyimpang, tapi compassionate atau belas kasihan dan dan ajaran pengajaran Allah tetap konstan, tetap ada untuk membawa kita kembali ke jalan yang dia punya ideal itu, dia punya kehendak itu. Kenapa? Di Yunus pasal 1 itu, kalau kita baca ayat 3 dan 4, sini dikatakan Yunus dengan pilihannya tidak menaati Tuhan dengan melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan iniwe. Namun Allah tidak pernah meninggalkannya. Sebaliknya dia mengirim badai untuk menghalangi jalan Yunus, menunjukkan bahwa Tuhan mengejar bahkan orang yang tidak taat sekalipun dengan kasih dan teguran. Bahkan dia mengirim ikan supaya dia dapat berdoa untuk supaya bisa uh, dibebaskan daripada uh, budak apa perbudakan dosa itu dan kesalahannya. Sama juga dengan kita, kita dapat selalu kembali kepada Tuhan dalam doa. Harus mengetahui bahwa Allah Yesus siap sedia mengampuni dan memulihkan walaupun kita salah mengambil jalan, tapi dia tetap, dia punya providence, dia punya kebaikan itu, selalu saja ada datang untuk kita. Seperti itu kira-kira Pak Jeffrey. Terima kasih banyak pendeta luar biasa kita sudah mendapatkan penjelasan yang sangat-sangat indah pada pagi sabat ini. Pendeta, sebagai penutup bolehkah pendeta memberikan sedikit kesimpulan kepada kita, dan sekalian, pendeta, tolong doakan pelajaran ini. Doakan pemirsa, supaya kita bisa memahami iman kita semakin kuat kepada Tuhan. Silakan, pendeta, baik. Terima kasih di penghujung uh, waktu ini. Uh, singkat saja, satu baris atau satu kalimat pendek: "Jesus is the foundation for life." Jadi, Yesus adalah sebagai sebagai pilar atau fondasi hidup kita di situ. Kembali kepada Yesus karena Kristus itu kita harus percaya dia adalah kekal dan ilahi. Oleh sebab itu kita harus percaya dan dipanggil untuk membangun hidup kita di atasnya, di atas Yesus dan dia bukan sekedar guru atau nabi tapi sumber kehidupan dan kebenaran. Yesus mendorong pengikutnya waktu itu untuk membangun di atas dasar firman-Nya yang kokoh dan menunjukkan bahwa hidup yang didasarkan pada Kristus akan bertahan, memperoleh kekuatan untuk menghadapi pencobaan. Sifat relasional, sifat yang berhubungan Bapa Kristus dan Roh Kudus ini menunjukkan bahwa Allah mengundang kita ke dalam persekutuan hubungan pribadi dengannya melalui Kristus. Kristus, Yesus sang Logos. Tidak hanya menyatakan kealahannya, tapi juga menjebatani jurang antara manusia dan ilahi. Mari dalam doa-doa kita, peribadatan, penyembahan, dan mempelajari firman Allah menjadi cara untuk terlibat dengan firman yang hidup, memperdalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yesus bukan hanya firman yang sekedar diucapkan wacana ataupun logika, argumentasi, bukan. Tapi firman yang berinkarnasi. Mengenal Kristus berarti mengenal Tuhan. Dan mengikuti ajaran-ajaran yang berarti berjalan dalam terang. Kebenaran ini memotivasi kita, orang percaya, untuk memprioritaskan pelajaran Firman Allah ataupun Firman itu, logos itu. Dan karena kita suci ini, karena kita percaya, karena kita tahu dan diselamatkan, maka kita akan bersaksi tentang Yesus, karena Kristus adalah Firman Tuhan, memberikan tujuan makna bagi kehidupan orang yang percaya, dipanggil untuk mencerminkan Dia dalam setiap perbuatan. Tindakan perkataan kita sama seperti Yesus men menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan. Para pengikutnya harus menjadi saksi bagi dunia. Mari kita berdoa. Allah yang ajaib, Tuhan Yesus, penyelamat, oleh karena Tuhan kasih karunia itu yang memberikan kami arti hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus. Biarlah pelajaran yang luar biasa ini, Tuhan, memberikan kehidupan ini, memberikan pertumbuhan, percaya kami dan iman kami. Siapa saja yang hari ini mendengar, menyaksikan bahwa Allah begitu ajaib, Tuhan Yesus, Pencipta kami, Hakim Agung itu, bahkan Penyelamat itu, kami ingin terus percaya dan percaya, Tuhan. Dan terus mengikuti apa yang Allah inginkan, menggunakan kuasa memilih kami untuk kebenaran, sehingga setiap kehidupan kami dipenuhi dengan kebenaran dan jalan kehidupan yang berkelimpahan. Allah memberkati kami semua, memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan. Bila Tuhan Yesus tinggal di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus yang akan terus tinggal ketika Maranatha juga tiba, kami akan tinggal di sana. Di surga dan di bumi yang baru, terpujilah Engkau, kekal selama-lamanya. Allah yang hidup, Allah yang Pencipta kami, yang selalu menciptakan hal yang baru buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Sekali lagi, terima kasih, Pendeta Henry Sitanggang yang pagi ini, pada Sabat yang indah ini, sudah menjelaskan kepada kita pelajaran yang begitu indah. Tuhan memberkati pendeta dan keluarga dalam pelayanan kepada Tuhan. Pemirsa Hub Channel dimanapun saudara berada, mari kita ikuti acara selanjutnya.